Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menggelar touring kendaraan listrik bersama dengan PLN Grup Regional Jawa Barat dan sejumlah komunitas kendaraan listrik. Kegiatan tersebut digagas guna mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan berpartisipasi dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik. Dalam rangka menjelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menggelar touring kendaraan listrik bersama dengan PLN Grup Regional Jawa Barat dan sejumlah komunitas kendaraan listrik. Dalam kegiatan tersebut, PLN UID Jawa Barat menggandeng komunitas kendaraan listrik seperti Wuling Electric Vehicle Indonesia, Wellfect, dan G-Baskut. Touring kendaraan listrik ini digagas guna mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan berpartisipasi dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik. Dengan makin banyaknya pengguna kendaraan listrik, diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM dari kendaraan dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Menjelang kemerdekaan RI ke-79, kami ingin agar ekosistem kendaraan listrik semakin besar di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami melaksanakan kampanye kendaraan listrik dengan touring dari kantor PLN Jabar ke Cilegon. Dengan percepatan program kendaraan listrik akan mendukung pengurangan impor BBM dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Touring kendaraan listrik tersebut finish di salah satu mall di Kota Bandung. Selain menggelar touring, PLN UID Jawa Barat pun meluncurkan gelegar PLN Mobile yang dapat diakses masyarakat untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait kelistrikan dari PLN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.